Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan mereview dari aplikasi pinjaman online ilegal Abadi Dana ya. Untuk aplikasinya ini, ya kalian bisa mendapatkannya melalui Play Store dengan pengunduhan di sini masih ada total 100.000 saja dengan ratingnya 4,6 bintang rating ya. Ya, jadi untuk aplikasi ini memang sudah banyak yang melakukan pencairan dan ada juga beberapa yang masih gagal ya dikarenakan alasan tertentu. Jadi buat kalian, jika memang kalian ingin menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pencairan dari aplikasi Dana, maksud saya dari aplikasi Abadi Dana ini ke rekening bank, silakan kalian bisa daftarkan dengan KTP ataupun data yang benar-benar valid ya. Oke, di sini kita akan lihat untuk reviewnya. Nah, jadi ini ada salah satu teman-teman yang memberikan notifikasi dari beberapa informasi dari gambar tersebut. Ada yang sudah mencairkan sampai 6 juta ya, dan mereka langsung melakukan gagal bayar. Dikarenakan aplikasi ini memang aplikasi yang belum resmi ataupun terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan. Ya, namun kalian perlu waspada dan berhati-hati untuk data-data yang ada pada ponsel Android yang kalian gunakan. Ya, di sini salah satu notifikasi dari pengguna aplikasi Abadi Dana. Enak itu Abadi Dana, kemarin saya tembus 6 juta langsung galbay ya, dikarenakan di sini aplikasi yang masih terkorong ilegal. Kita akan lihat di sini informasi dari aplikasinya. Ya, di bagian perizinan kalian bisa lihat. Nah, di sini ada kamera, kontak, lokasi, ponsel, ruang memori. Jadi ada baiknya jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini, saran saya gunakan ponsel Android yang lain ya. Jangan menggunakan ponsel Android utama ataupun ponsel Android yang kalian gunakan sebagai aktivitas pekerja kalian, aktivitas menghubungi keluarga ataupun ya chatting sosial media ke bagian yang lain ya. Saya menyarankan seperti itu dikarenakan di sini mereka menggunakan perizinan untuk keseluruhan ada kontak. Nah, ini memungkinkan untuk aplikasi dari Abadi Dana ini akan dapat membaca dari beberapa kontak yang terdapat pada ponsel Android yang kalian, dan hasilnya mereka akan dengan mudah memberikan notifikasi ataupun melakukan broadcast mengirimkan aplikasi ataupun melakukan teror ancaman kepada notif dari kontak-kontak yang kalian miliki. Dan selalu di sini bagian ponsel ya, menu ponsel ini panggilan telepon. Kemudian ruang memori ini memungkinkan dari pihak dari developer ini akan dapat melihat dari ya beberapa galeri ataupun foto video yang terdapat pada ponsel Android kalian yang kalian gunakan. Dan kalian itu salah menyarankan jika memang kalian ingin melakukan pinjaman ataupun pengajuan dari pengembalian limit yang tersedia di aplikasi Abadi Dana ini, saran saya gunakan ponsel Android yang lain. Dan ini adalah salah satu bukti dari teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Abadi Dana ini untuk melakukan pencairan dari limit yang tersedia. Sudah ada yang cair sampai 6 juta rupiah ya, dan ini langsung digalbay saja karena untuk dari aplikasi ini tidak akan bisa memproses secara hukum perdata, dan hasilnya data kalian akan tetap aman ya. Kita lihat di sini ulasan dari aplikasi Abadi Dana untuk dompet ini dari perusahaan company Abadi Dana ya. Ya, ulasan di sini dari robot tentunya, bukan dari pihak penggunanya. Oke, di sini ada dari Lukman Hakim ya. Mohon maaf saya turunkan jadi bintang 1 karena saya hanya mengecek dan melihat untuk limit yang saya dapatkan, akan tetapi tiba-tiba dana ditransfer langsung ke rekening saya dan hanya diberi waktu 1 minggu untuk pembayarannya. Dan saya mengajukan perpanjangan jatuh tempo dan membayar Rp720.000 dari total pinjaman 1,8 juta yang 800 itu biaya adminnya sendiri. Tetapi kenapa kok malah tidak berkurang ya? Ya, seperti ini, mengapa saya menyarankan tidak perlu dibayar untuk aplikasi yang masih ilegal ini, tidak perlu dibayar ya. Karena setelah kalian membayar pun dari aplikasinya, mereka tidak menginput ke dalam sistem aplikasinya bahwa kalian sudah melakukan pembayaran, dan hasilnya seperti dari ini ya, dari admin Lukman Hakim. Dia sudah melakukan pembayaran dengan jumlahnya 1,8 yang 800 itu biaya adminnya. Tetapi kenapa kok malah tidak berkurang ya? Ini karena aplikasi ilegal ya. Mereka akan tetap ada dan akan tetap meneror ataupun mengancam kalian karena mereka sudah memiliki beberapa data yang banyak sekali dari foto-foto, perizinan aplikasi, galeri, kemudian kontak-kontak yang terdapat pada ponsel Android kalian. Dan karena itulah saran saya, kalian gunakan ponsel Android yang lain untuk menggunakan dari aplikasi ini. Kemudian jangan izinkan seperti yang sudah saya sebutkan untuk orang memori ini akan dapat melihat dari galeri, foto video, kemudian kontak, lokasi, kamera, ponsel, dan SMS. Dan mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.